Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu bangsaku, satu bahasaku, satu tanah airku, Indonesia. Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Masih puasa kan? Alhamdulillah. Kita hari ini puasa keberapa ya? Siapa yang sudah bolong? Alhamdulillah, belum ada yang bolong ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan belajar kita masih dengan tema Negaraku. Subtema Tari Kesenian Daerah. Anak-anak sudah pernah lihat belum tari-tarian yang ada di daerah? Setiap daerah punya ciri khas tersendiri. Banyak sekali. Karena di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam pulau-pulau. Setiap pulau punya ciri khas tersendiri. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa tarian daerah. Yang pertama, Tari Saman. Siapa yang tahu Tari Saman dari mana? Nah, pinter sekali. Tari Saman berasal dari daerah Aceh. Siapa yang sudah pernah ke Aceh? Nah, Tari Saman ini ditarikan oleh minimal 10 orang. Jadi harus banyak. Kalau sendiri tidak bisa. Berdua juga tidak bisa. Bertiga juga tidak bisa. Harus lebih dari 10 orang. Karena ciri khas tarian ini mempunyai gerakan yang bervariasi. Ada yang gerakan begini, ada yang gerakan begini, ada yang gerakan begini. Jadi saling berpasangan, saling bersaut-sautan sehingga gerakannya menjadi sangat bagus sekali. Tari Saman diiringi oleh lagu solawatan dan rebana. Yang kedua, Tari Cokek. Siapa yang sudah pernah lihat Tari Cokek? Asalnya dari mana? Nah, Tari Cokek dari Betawi. Betawi itu di mana, Dek? Betawi itu ada di Jakarta. Siapa yang sudah pernah ke Jakarta? Naik apa ke sana? Oh, ada yang naik kereta, ada yang naik pesawat, ada yang naik mobil sendiri, ada yang naik bis. Apa? Hey, Squidward! Ready for take off! Tari Cokek juga dimainkan terdiri minimal 5 orang. Karena juga mempunyai gerakan-gerakan yang harus ada kekompakannya. Diiringi juga ada yang menggunakan rebana dan menggunakan ketimpring. Biasanya Tari Cokek digunakan untuk pementasan, untuk menyambut tamu undangan atau acara-acara kenegaraan yang lainnya sebagai ciri khas penyambutan tamu untuk daerah Betawi. Yang ketiga, Gambyong. Siapa sudah pernah lihat Tari Gambyong? Asalnya dari mana anak-anak? Dari Jawa. Gambyong ini boleh ditarikan minimal 2 orang. Semakin banyak semakin bagus. Tari Gambyong ini sangat lemah lembut, diiringi oleh gendeng-gendeng Jawa. Biasanya digunakan untuk mengiringi pengantin atau acara-acara kenegaraan yang lainnya. Nah, itulah anak-anak beberapa macam tarian yang ada di Indonesia.
Anak-anak nanti bisa belajar lebih banyak lagi karena di Indonesia ini banyak sekali budaya kesenian tari daerah. Tugas anak-anak, buka buku Erlangga, cerdas plus berhitung, halaman 21. Anak-anak, yuk kita hitung berapa banyak penari di setiap kelompoknya. Tuliskan angkanya. Yang pertama, tari saman. Posisi tari saman itu ada yang menunduk, ada yang tegak, ada yang duduk. Yuk kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bisakah menuliskan angka 17? Yuk, kita 1 dan 7. Di bawahnya tari cokek. Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bagaimana menulis angka 18? 1 dan 8. Di bawahnya tari gambyong. Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bagaimana menulis angka 19? 1 dan 9. Nah, itulah anak-anak, belajar kita hari ini tentang tari dari kesenian daerah di Indonesia. Nah, selamat mengerjakan bersama ayah dan bunda. Belajar bersama ayah dan bunda di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.